tentang bagaimana usaha kami selanjutnya. Kami hendak membimbing Pian ke arah yang lebih baik. Karena kada boleh kalau pemimpin, oh, kami menolak kami ini. Ternyata kada. Dan kami, jujur saya, sebelumnya sudah dua komunikasi. Sosialisasi yang dihadiri alhamdulillah oleh seluruh pekerja, kemudian masyarakat dan warga. Hari ini juga ingin kami katakan bahwa kebijakan menutup tanpa menggusur ini juga mendapatkan dukungan yang kuat dari Forkompinda Kota Banjarmasin. Hadir bersama kita Ketua DPRD, hadir bersama kita Kepala Kejaksaan, Wakapolres, kemudian dari Dinas Sosial Provinsi. Dan sebagaimana kawan-kawan saksikan, di hari ini tidak ada rekayasa sama sekali. Apa yang diberitakan sementara ini, ada penolakan, dan kawan-kawan bisa mendengar dan menyaksikan sendiri bahwa masyarakat pada prinsipnya bisa menerima kebijakan ini. Mereka menyampaikan, tolong kami juga diperhatikan. Dan kita menawarkan solusi, bukan menawarkan hal untuk konfrontatif.